nak share. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semoga semua dalam keadaan sihat selalu. Ini merupakan sharing session yang kedua bagi tahun 2021. Dan sesi pada kali ini kami menjemput Cik Azhar daripada Pejabat Perpustakaan dan Pengusaha Ilmu bagi memberi sesi perkongsian berkenaan pengurusan pelanggar cemerlang. Sesi ini mengambil masa selama 2 jam dan sebarang soal jawab boleh interrupt semasa Cik Azhar bagi ceramah ataupun di akhir sesi nanti ataupun di ruangan komen. Tanpa melengahkan masa, saya jemput Cik Azhar untuk meneruskan sesi ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Cik Fendi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, terima kasih kepada Cik Fendi dan juga Pakat untuk menjemput saya lah, untuk berkongsi. Berkongsi bukan ceramah dah Naim. Berkongsi saja. Berkongsi pengalaman lah. Hampir 20 tahun saya di dalam bidang library ni. Library biar lah. Rasa kalau cerita pasal library ni, memang berkaitan dengan kata kaunter, urusan pelanggan dan sebagainya lah. Sebab itu adalah kata niche area kami lah di library, urusan dengan pengguna sama ada luar UMK ataupun dalam UMK. So nak sharing ni mana? Andy tekan anak panah ni Dan tekan anak panah ke atas tu Cik Azhar. Okay, let's go. Okay, keluar Dah keluar. Hah? Okay, nampak Nampak. Okay, Alhamdulillah. Okay, hari ini kita nak bercerita sikit lah, berkongsi mengenai dengan pengurusan pelanggan cemerlang. Okay, daripada keseluruhan nanti apa yang saya ingin kongsikan, saya rasa inilah apa yang kita nak cuba dapat daripada kata perkongsian saya selama mungkin hampir 2 jam ni, sejam lebih gitulah lebih kurang. So kalau ada apa soalan nanti boleh tanya ataupun nak berkongsi jugalah. Tak semestinya soalannya kan, mungkin orang lain pun ada pengalaman lain kan berkaitan dengan pengurusan pelanggan ni ataupun kaunter. So boleh berkongsi sama-sama lah. Mungkin kita boleh two way communication lah. Bukan saya seseorang aja di sini kan. Okay, sebab ini pun sharing session, bukannya taklimat ataupun ceramah. So kita boleh berkongsi sama-sama lah. Mungkin ada yang terbaik dari saya, ada yang baik daripada anda semua lah. Sama-sama yang lain kan. Okay. So kita ada lebih kurang ada 6 lah contoh kata apa yang kita boleh buat untuk menjadikan pengurusan pelanggan kita ni lebih cemerlang lah. Iaitu antaranya using right customer service skill ni, maksudnya kita ada kata kemahiran yang baik lah untuk menguruskan pelanggan kita. Semua ini adalah berdasarkan nanti apa yang kita dah berikan kepada mereka lah kan. Kita kena berikan latihan dan sebagainya, barulah mereka dapat kemahiran yang sesuai untuk berhadapan dengan kata customer. Dan kita juga ada ability to organize, mestilah pandai untuk menjalankan kerja-kerja kan. Seorang yang diterima di UMK ni untuk bekerja mestilah pandai kan. Sebab kita bagi training dan sebagainya, mestilah dia pandai untuk uruskan kerja dia. Dan dia ada work on impression ni, maksudnya dia mesra lah kan. Berkaitan dengan orang kata pengurusan pelanggan, kaunter ini mesti seorang yang mesra lah. Kalau tak mesra macam mana untuk berhadapan dengan customer kita. Dan dia juga pandai untuk orang kata boleh memberikan orang kata membetulkan sesuatu masalah, menambah nilai sesuatu masalah itu ataupun tambah baiklah masalah yang diajukan oleh kita punya pengguna ataupun customer kita. Dan kita juga ada boleh memberi orang kata ataupun memberi panduan kepada pelanggan kita macam mana untuk menyelesaikan masalah mereka itu secara sendiri. Kita guide saja dan dia boleh selesaikan di pihak sana. Sebab sekarang ni kalau dengan new normal kita ni semuanya online. So kita nak tunjuk depan mata tu tak dapat. So kita boleh guide dia daripada jauh dan dia boleh selesaikan. Dan juga kita perlu review semua yang kita dah buat sepanjang tahun tu. Mungkin okay, contoh tahun lepas kan 2020. Kita kena review balik lah apa yang kita dah buat pada customer kita itu. Itu yang kadang-kadang soalnya kita perlu keluarkan soal sidik untuk kita pastikan adakah pelanggan kita terima dengan baik apa sahaja servis ataupun perkhidmatan yang kita berikan kepada mereka. Okey, untuk sepanjang saya punya perkongsian ini, inilah antara yang mungkin saya dapat kongsi lah bersama dengan anda semua, dengan sahabat-sahabat semua. Antaranya ialah divisi besar pelanggan, evolusi dari perkhidmatan awam ni, kepuasan pelanggan, kriteria perkhidmatan awam yang berkualiti,
dan juga pendekatan mereka dalam pengurusan pelanggan. Dan juga nanti kita boleh bersoal jawab lah ataupun berkongsi lah. Ataupun sepanjang taklimat ni ataupun sepanjang pengongsian ni bolehlah bertanya ataupun berkongsi apa saja yang kita rasakan perlu dalam topik ni. Okey, kalau kita lihat inilah kalau kita bukan penjawat awam sebelum ni, mungkin kita kerja di tempat lain, di swasta, ini adalah antara orang kata tanggapan servis yang diberikan pada penjawat awam lah. Maksudnya apabila seseorang itu berurusan dengan penjawat awam ataupun pengurusan berurusan di kaunter-kaunter pejabat-pejabat di kerajaan punya office, inilah yang biasanya kita lihatlah. Orang kata kita servis lambat kan, kita buat kerja lambat. Contohnya macam saya ada pengalaman lah kan, saya dengan mamutu saya contohlah ni kan. Jadi sepanjang saya berkongsi ni banyak nanti contoh-contoh tu mengenai diri saya sendiri, orang-orang di sekeliling saya dan juga pengalaman saya di library lah kebanyakannya nanti. So jadi saya tak pernah bekerja di mana-mana lain di bidang selain pada library ni. So jadi contoh dan juga kata idea-idea tu mungkin akan datang dan based on apa yang saya ada lah di sekeliling saya. Betul tadi contohnya macam di pejabat tanah, saya pernah berurusan di pejabat tanah untuk membeli rumah lah, kan. Saya merupakan orang luar daripada Kelantan ni. So apabila seorang luar Kelantan untuk membeli tanah atau rumah di sini, so proses itu perlu melalui esko, dikatakan untuk perlu melalui esko. Tapi apa yang dimaklumkan proses melalui esko itu tidak ada standard yang boleh kita guna pakai. Sebab ada yang kata 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Jadi sebenarnya apa yang menyebabkan jangka masa sesuatu permohonan itu diluluskan? Itu tidak ada standard yang ditetapkan. Di situlah masalahnya kan. Sebab tu kadang kalau kita berusaha kita tanya kenapa jadi lambat sangat ni. Tapi tak ada jawapan lah. Sebab tak ada standard. Satu lagi yang kita boleh persepsi orang awam terhadap urusan pelanggan di pejabat-pejabat awam ni ialah tidak kompeten, maksudnya tidak boleh nak menyelesaikan masalah. Macam saya cakap tadi lah, apabila kita tanya apa sebenarnya yang memberikan jangka masa kepada sesuatu permohonan itu, tapi dia tidak boleh menjawab sebabnya dia tidak memegang satu standard ataupun satu SOP, prosedur yang boleh kita guna pakai, kan. Satu lagi, perkhidmatan ketinggalan zaman. Ini pun sama. Satu kes abang ipar saya pergi di JBJ, so dia terlihatlah seorang tua. Seorang tua itu cuba, bukan di JBJ lah, kita maaf, sorry. Di satu pejabat lah, saya tak ingat pejabat mana. Apabila dia cuba untuk membayar satu urusan itu menggunakan cash. Tapi apabila dia dikatakan kat situ, sebenarnya untuk menggunakan kad. Tapi sepatutnya kalau dengan norma baru ni, semua pejabat-pejabat ni sekarang dah menggunakan kad kredit ataupun kad debit kan, ataupun kita boleh transfer. Tapi pejabat itu masih menggunakan cash. So pakcik tu tidak boleh lah kata nak membayar kerana dia tidak membawa wang yang cukup, wang cash yang cukup untuk berurusan, kan. Jadi dia terpaksalah dia mencari orang lain yang ada cash dan dia akan transfer lah duit ni kepada orang tu. Dia kata perkhidmatan yang ketinggalan zaman lah. Sepatutnya kalau di zaman yang moden dengan sebuah norma baru ni, kad kredit, kad debit, transfer account tu semua adalah perkara biasa di pejabat-pejabat awam semua, kan. Okey, persepsi lain yang orang awam berikan kepada pejabat kerajaan ialah swasta lebih baik. Dikatakan perkhidmatan swasta lebih baik. Ini pun saya ada contoh. Satu, dia berlaku pada sahabat saya sendiri lah, kan. Dikatakan macam mana sebab orang kata okey swasta lebih baik. Contoh kalau kita pergi ke pusat servis MERS lah, Mercedes ni. Nah, diceritakan dengan lawaknya lah oleh sahabat saya ni sebab dia naik Mercedes kan masa tu. So dia bawa semua orang kawan-kawan dia seramai mungkin ada dalam sebuah kereta tu, dia untuk pergi buat kata servis kereta lah. Jadinya sampai di sana sebab dia kata di pusat servis Mercedes ni kita boleh order makan secara percuma sementara menunggu kereta kita di servis tu. So dia orang pergi barang ramai untuk makan lah jadinya. Ha, itu mungkin yang dikatakan swasta lebih baik lah kan. Tak adalah berlaku kat tempat kita. Dan sampai kata makan minum pun kita taja sebagainya untuk satu servis sahaja. Tapi mungkin di swasta lebih baik sebab kita bayar kan. Kita bayar dengan nilai yang kita
kita laburkan untuk servis tu mungkin banyak, jadi dia mau sanggup untuk memberikan perkhidmatan yang lebih baik lah daripada kita, sebab di kerajaan ni biasanya free je kan. Okey, yang paling paling kata tanggapan yang paling teruk sekali ialah tidak mesra pelanggan lah. Yang ini memanglah kalau kita pergi di pejabat kerajaan ni persekutuan lah, biasanya kita akan menghadapi lah, sebab kita sendiri pun biasa kan, pejabat tanah, pejabat air dan sebagainya, memang tidak orang kata dilayan dengan sebaik mungkin lah. Sebab kita, contoh saya sendiri, saya berurusan di apa, kita bekerja di di perpustakaan ni, so kita tahulah macam mana kita melayan orang selalu. Jadi apabila kita dilayan dengan tidak mesranya sangat tu, jadi kita kadang rasa kecewa lah kan. Okay. Itu adalah persepsi orang awam lah terhadap perkhidmatan awam kita ni, kaunter kita ni, pengurusan pelanggan kita ni. So yang inilah yang kita akan cuba ubah dari semasa ke semasa untuk memastikan perkhidmatan kita, pengurusan pelanggan kita menjadi lebih cemerlang. Banyaklah kan kes-kes telah kata di isu-isu yang berlaku dan keluar paper contohnya contoh yang macam ni. PM juga telah banyak kali ni semasa zaman Tok Mahathir dulu kan, tingkatkan kualiti penjawab awam. Tengok, kalau kita tengok sini my portfolio telah diguna pakai sebenarnya pada 2018 lagi sepatutnya. Sebab itulah kadang-kadang kita merungut kenapalah sekarang ni ISO lah, my portfolio lah perlu kita buat. Inilah tujuannya yang daftar, cuba orang kata menjadikan kualiti perkhidmatan kita, penjawat awam kita lebih baik dengan adanya ISO, penggunaan my portfolio dan sebagainya ini. So jangan orang kata merungut sangatlah, sebab ini adalah untuk memperbaiki kita punya perkhidmatan. Okey, ini juga ada komen penjawat awam kena tindakan kerana gagal untuk mewaktu apa waktu kerja yang telah ditetapkan. Ini isu ni banyak kali lah diutarakan diutarakan kepada penjawat awam mengenai contohnya waktu minum pagi. Waktu minum pagi ni sebenarnya memang tidak adalah di dalam orang kata mana-mana undang-undang di dalam perkhidmatan awam. Tapi kita bersyukurlah dengan orang kata ketua-ketua PTJ kita, bos-bos kita memberikan kita sedikit waktu untuk kita minum pagi. Saya sendiri pun minum pagi. So tapi pastikan minum pagi kita tu bukanlah orang kata sampailah orang kata 2-3 jam untuk menghabiskan masa untuk minum pagi saja, kan? Sebab kita ada tanggungjawab lain yang perlu kita selesaikan di pejabat kita. So sekadar untuk minum pagi dan kita boleh kembali bekerja lah. Itu kena faham lah, kata jasa baik yang diberikan kepada kita untuk minum pagi itu kita kena gunakan sebaik mungkin untuk kita kata menjalankan tugas kita. Okay, ini Menteri di Jabatan Perdana Menteri juga menegur kaki tangan untuk sentiasa mengutamakan masa dan juga amanah. Okay. Ini lagi teruk, 2 jam tunggu mendaftar di Hospital Selayang. Bayangkan kalau kita dalam keadaan sakit atau kita membawa ahli keluarga kita yang sakit untuk mendaftarkan ataupun untuk mendapatkan rawatan, tapi 2 jam kita menunggu di sesuatu hospital. Ini biasa kalau siapa pernah pergi di HRPZ dan juga USM. Dulu tu saya pernah alami, memang kalau setakat demam biasa itu memang 2 jam, 3 jam tunggu lah. Itu memang biasalah, tapi kita tak tahu macam mana untuk selesaikannya. Mungkin dia orang ada kaedah-kaedah yang perlu sepatutnya. Dan di sini nanti perkongsian saya ini pun ada juga dicadangkan beberapa kaedah yang mungkin kita boleh sama-sama lihat lah. Ini kerani kaunter tidak berbudi bahasa. Yang ini pun satu perkara yang biasa kita jumpa macam tadi lah. Tanggapan orang awam tu kadang-kadang benar sebab berlaku. Kalau tak berlaku tu mungkin orang tak mengata kan bila berlaku pada diri dia. Ini yang menjadikan orang kata isu lah, isu kepada penjawat awam dan juga kepada urusan pelanggan. Okey, bagaimana penyampaian perkhidmatan pelanggan yang berkualiti atau yang dikatakan kriteria sebagai perkhidmatan yang berkualiti dan cemerlang? Ada 3 perkara utama kriteria dia ini untuk perkhidmatan cemerlang ini, iaitu yang pertamanya cekap. Apa yang kita kata cekap ialah proses kerja yang kemas, staf yang mahir. Sebab tu kalau 2-3 bulan ni ataupun lebih ni, 3-4 bulan ke mungkin rasanya kita sibuk di MK ni dengan ISO-ISO yang berperang sana, bergaduh sini macam-macam untuk menyelesaikan ataupun mendapatkan pengiktirafan ISO tu nanti. Kenapa kita ada ISO?
Pemusakan dah 5 tahun ke belakang kita telah bersedia dengan ISO ni. Kita dah jalan selama 5 tahun ISO ni, disediakan dengan ISO. Dan kami dah lalui peperangan tersebut, menyediakan ISO punya dokumen, memastikan auditor semua lengkap untuk diaudit dan sebagainya. Tujuan utamanya ialah untuk memastikan proses kerja kita yang kemas. Kenapa perlu ada proses kerja yang kemas? Sebabnya kita tidak mahu ada komplain daripada mana-mana ataupun daripada pelanggan kita lah, terutamanya menyatakan kita buat kerja tak ada prosedur lah, maksudnya proses kerja kita tak kemas. Macam saya cakap tadi lah kan, kalau kita permohonan rumah saya itu dulu untuk membeli rumah tu, apa sebenarnya proses dia yang menyatakan jangka masa berapa lama proses itu boleh diberi kelulusan. So kalau kita ada proses kerja, kita ada prosedur yang lengkap, pastinya orang takkan tanya lah, sebab orang akan tengok, okey betul lah, okay, ini mungkin 1-2 hari, 1-2 bulan, 3-4 hari dan sebagainya. Bila kita ada proses kerja yang kemas, orang tak boleh nak mempertikaikan kita. Dan staff kita akan jadi lebih mahir lah, sebab dia mengikut apa yang telah digariskan. Kan, lama-lama dia akan mahir lah, bila itu apabila kita dah nyatakan, okey step ni dan sebagainya. Kan, sebab ISO ni adalah kita buat apa yang kita tulis dan kita tulis apa yang kita buat. So kalau kali pertama mungkin kita jumpa 10 step untuk menyelesaikan satu masalah, dan next mungkin tahun depan kita boleh jumpa 8 step yang lebih mudah lagi tanpa menyalahi peraturan yang berkuasa sekarang ni, kenapa kita tak tulis 8 pula kan? Sebab tu kalau kita tengok ISO ni, dia ada penambahbaikan daripada setahun ke setahun. Kan, kalau tahun ni 10 step, tahun depan kita jumpa 8 step yang boleh kita gunakan, tahun depan kita tulis 8 step lah. Itu penambahbaikan yang kita jumpa kan untuk tahun hadapan. Okey, keduanya kita perlu cepat. Masa yang singkat untuk memproses permohonan dan memberi keputusan. Kadang-kadang kalau pada saya lah untuk cepat ini, saya ingatkan staff saya sendiri di sini, cepat ni maksudnya kita nak memberikan respon sebenarnya. Bukanlah jawapan semata-mata yang dia nak, tapi dia nak respon daripada kita. Mungkin dia tanya benda yang kita tak boleh nak jawab jawapan itu, tapi kita respon dengan soalan dia tu. Ialah contohnya kan dia tanya, okey macam mana nak guna database ini. Mungkin staff yang di counter, staff saya yang level S19, mungkin dia tak boleh nak jawab. Tapi apa yang dia boleh jawab ialah, okey saya akan cuba dapatkan penerangan daripada pegawai saya. Itu yang biasanya pengguna, kalau saya pun itulah yang kita nak kan. Maksudnya dia jawab dulu apa yang kita nak tanya tu dengan, maksudnya dia jawab lah. Jangan apa kita tanya, tak tahu, itu bukan jawapan yang kita nak lah maksudnya kan. Jadi cepatnya memberi respon itu lebih penting daripada orang kata keputusan ataupun jawapan yang tepat sebenarnya lah. Yang ketiga memang perlu tepat lah sepatutnya. Tepat ini adalah apabila telah dirujuk, mungkin tadi soalan tadi telah dirujuk kepada pegawai yang sepatutnya bertanggungjawab ke atas itu, dan barulah kita memberikan jawapan yang tepat kan. Biasanya kalau cepat dan tepat ni dia datang sekali lah kan, kita jawab dan kemudian kita dapatkan jawapan yang betul. Apa sebenarnya ketiga-tiga perkara ini? Tujuan dia adalah untuk memastikan kepuasan pelanggan kita tadi. Semuanya adalah bercerita berkaitan dengan kepuasan pelanggan kita tadi, dan juga untuk meningkatkan daya saing negara lah. Bila pelanggan kita puas hati dengan apa yang dia nak tadi daripada kita, so pastinya orang kata sistem kita ini boleh percayaan dia lebih tinggi lah, dan itu memastikan orang kata negara kita mencapai kualiti yang baik lah. Okay, kalau ada perkongsian, persoalan boleh tanya terus lah, tak perlu tunggu saya habis lah kan. Okay, perkhidmatan kita ni juga mengalami evolusi, sebab tu tadi kan kalau di awal tadi tanggapan tu ada yang mungkin mengatakan kita punya servis ni ketinggalan zaman. So memang perkhidmatan kita ni perlu berevolusi lah. Lagi-lagi dalam keadaan norma baru ataupun new norm ni, bayangkanlah kalau kereta pun berubah dari tahun ke setahun kan, industri kereta kita, industri automotif ni berubah dari setahun ke setahun. Contohnya kalau kita tengok BMW ni, tahun 1972 dulu kereta dia bentuk dia macam itu sebab pada masa itu keperluan dia macam itu, dan sekarang ni keperluan dia lebih macam ini kan. Jadi kita, perkhidmatan kita pun macam itulah. Kalau sekarang ni memang new norm, segalanya online, segalanya tak boleh nak face to face, so kita kena berubah lah ikut peredaran masa.
Eh? So, begitu juga kalau kita tengok teknologi telefon, dia berubah. Siapa yang pernah rasa semua telefon ni? Bukan pernah rasa lah, maksud pernah ada di level tu. Saya pernah ada di semua level tu lah. InsyaAllah saya pernah nampak lah benda-benda tu semua. Eh. Kalau anda lihat daripada telefon yang paling besar sekali sebelah kiri tu, jadinya sehinggalah yang sekarang sebelah kanan tu, saya rasa premier peralihan dia macam, ya tengok, dia dah susun tu kan, daripada tinggi, rendah, naik balik besar, jadi besar balik. Dia besar ke besar, nanya bukan besar kecil. Okey, masa sama saya, kalau siapa pakai telefon paling kecil tu paling canggih. Tapi sekarang tak, siapa paling pakai paling besar tu paling canggih lah, sebab macam-macam benda ada dalam tu. Telefon kita adalah macam komputer kita sekarang ni kan. So perkhidmatan kita pun perlu berubah, mengalami evolusi. Kalau dulu mungkin di kaunter mesin type, sekarang komputer, dan sekarang mungkin akan datang, bukan akan datang lah, sekarang pun dah ada menggunakan sekadar tablet sahaja, iPad, tab dan sebagainya. Dah tak ada dah lagi komputer besar-besar di depan kaunter. Dan ada yang buat online dah, dah tak jumpa pun sekarang ni kan, lebih kepada online dia, tak nak jumpa dah orang di kaunter. So ini kalau kita lihat pelanggan dahulu lah. Kan pelanggan dahulu kita face to face, kita nampak depan mata apa yang orang kata pelanggan kita nak. Kalau pada saya lah, face to face ni kita nampaklah kejujuran pelanggan, bukan layar maksudnya kejujuran, kita nampaklah kan dengan orang kata bahasa badannya, mata, eye contact dan sebagainya, kita boleh berhubung dengan pelanggan. Kalau dia rasa tak sedar mana, tak selesa dan sebagainya, kita akan nampak. Tapi sekarang dah berubah dah. Pelanggan kita dah berubah dah sekarang. Sekarang hanya nampak di skrin komputer saja. Kita pun tak pasti, maksudnya dia menipu ke dan sebagainya, kita tak nampak dah. Adakah itu muka dia sebenar ataupun tidak, kita pun dah tak kenal dah. Sebabnya sekarang semuanya banyak dilaksanakan secara online kan. Dah tak ada lagi face to face. Face to face ni hanya dengan skrin komputer saja. Jadi kita pun kena berubah lah. Jadinya perkhidmatan pelanggan perlu berubah. Kaunter perlu berubah. Kaunter masih ada, tapi kaunter itu adalah untuk melayani kerana pelanggan kita secara online macam inilah kan. Okay, inilah new normal sekarang ni. Hasil yang kata penanganan COVID-19 kita ni. Tahun 2020 kita mengalami satu orang kata perubahan yang besar lah kepada perkhidmatan pelanggan kita. Dengan orang kata SOP yang perlu kita patuhi sepanjang masa, dengan orang kata kita perlu melayan customer kita dengan 24/7 lah sekarang. Kalau dulu kita boleh layan kaunter, duduk di kaunter hanya 9 pagi, 5 petang. Tapi dengan new normal ni, kaunter kita buka 24 jam lah. Kan? Siapa yang perasan tu, sekarang ni itulah yang terjadi. Okay, jadinya syarikat-syarikat ni lah yang mengambil peluang memberikan servis-servis yang terbaik lah kan dalam keadaan new normal ni. So kalau UMK nak maju, mungkin UMK kena fikirkan lah benda-benda macam ni. Di library kami sedang dalam proses, insyaAllah dalam minggu ni juga sedikit orang kata kempen lah, mungkin insyaAllah dalam masa terdekat ni akan terjadi. Kita akan COD buku-buku yang anda nak pinjam. Kita akan COD buku-buku yang anda nak pinjam lah sekitar dalam kampus lah, maksudnya ok kampus PC jadi dan sebagainya. Dan kita memang dah lama dah kita buat, kita inter-campus pinjaman buku eh. Cuma kita akan hantar by kampus lah, kampus akan uruskan. So selepas ni, ok sekiranya pensyarah staff kita, staff pelajaran nak pinjam buku, mungkin nanti kita akan ada borang, tulis nama, tulis nombor kad matrik dan sebagainya, dan senaraikan nama buku, kita akan hantar ke depan mata, ke pejabat, ke meja anda duduk. InsyaAllah itu yang kami akan buat lah. Sebab sekarang kita lihat pengguna dah tak boleh datang library, tak boleh nak pinjam buku, tak boleh nak pilih buku. Jadinya kita akan hantar ke meja anda. InsyaAllah dalam masa sangat terdekat lah, kita akan lancarkan perkhidmatan kita ini untuk menghantar buku ke meja-meja anda. InsyaAllah. So, pesantara yang nak guna buku tu, insyaAllah boleh nanti refer pada saya sendiri pun tak apa, di kaunter pun tak apa, untuk kita gunakan perkhidmatan ini. Kita kena ambil peluang benda-benda macam ini. Eh. Dan kita kena berubah. Kami di library setiasa memikirkan apakah lagi evolusi yang mungkin kita boleh buat untuk memastikan
perkhidmatan kami tetap berjalan walaupun dalam keadaan yang serba kekurangan ini. Tidaklah kekurangan sebenarnya, semua perubahan daripada orang kata sistem face to face dahulu daripada sistem yang sekarang ini normal ni online dan sebagainya. So media sosial sebuah upaya memainkan peranan sangat pentinglah sekarang ni. Di FB, Instagram, YouTube, Twitter dan sebagainya ada benda-benda yang saya tak kenal pun. Macam-macam kaedah media sosial yang kita gunakan untuk memastikan pelanggan kita still engage lagi dengan kita, still contact kita lagi, boleh berbual dengan kita. Tu yang kata saya kata tadi. Kaunter kita buka 24x7, 24x7. Saya ingat dulu kalau PKP 1.0 dulu, kita duduk di rumah kan, PKP tu aman damai sebenarnya. Rupanya tidaklah sebenarnya. Lagi awal dan lagi lambat kita tidur sebab pengguna akan tanya kita melalui WhatsApp, email dan kita terus perlu terus jawab. Sebabnya dia hantar email kan, hantar WhatsApp. So kalau boleh kita terus jawab lah. Kalau yang memahami itu okey lah kan, kalau yang tak memahami itu pasal kita kena terus menjawab. Kalau dulu kaunter hanya 9 pagi sampai 5 petang, so nak tak nak pengguna kita kena tunggu. Kalau dia dah pukul 5.30, dia kena tunggu hari berikutnya untuk berurusan dengan kita. Tapi sekarang ni tak dah, kaunter dah tak pakai dah. Maksudnya kita kena layan pengguna kita dari berbagai media sosial yang ada, daripada FB kita lah, bertanya dan macam-macam. Tapi itu adalah keperluan masa kini. So kita kena layan lah, kerana evolusi itu berlaku. Kalau tak kita layan, maka pengguna kita tak dapatlah nak menggunakan perkhidmatan yang kita ada tu. Kan? Kita tengok ni, macam-macam. Ini adalah contoh antara yang saya dapat di FB lah. Maksudnya kata komplain dan sebagainya, pertanyaan macam-macam. Sebab dah tak ada border dah sekarang. Border kata tak ada apa yang boleh memisahkan pengguna kita dengan kita sekarang. Kaunter kita tu macam sentiasa on. Kita cakap 24 jam terbuka tu. Jadi masa tu dah tak ada lah. Bila-bila sahaja pengguna rasa ingin orang kata bertanya, ingin meluahkan, jadi dia akan buat. Dan sebabnya dia orang nak respon yang pantas. So dia harapkan apabila dia tanya, contoh di FB ni kan, dia nak terus kita jawab. Sebenarnya ialah mungkin ditanya pada pukul 10 malam. So kita assume kita tidaklah menjawab pada ketika itu kan. Tapi pengguna kalau boleh nak time tu juga dia nak. Kan, jadi kerana kita terbuka, boleh tanyalah kepada pegawai-pegawai lain di library ni, Cik Fahmi, Cik Nurhayati, Puan Zara tu kan. Paksa menjawab sampai malam kadang. Kontak saya nak tanya ni, tanya itu. Kami terpaksa menjawab lah. Sebabnya itu adalah apa yang diamanahkan kepada kami untuk menjalankan orang kata pengurusan pelanggan tu, pastikan dia dilayan sentiasa. Cuma kadang-kadang kena faham juga lah kan, kadang hari minggu semua kami lambat untuk menjawabnya. Okey. Dan ini bukanlah alasan ya, kadang bukanlah alasan pada kaunter ataupun yalah betul kaunter ni untuk sentiasa main FB ataupun main telefon kan. Tapi sebabnya kemungkinan ada, masih ada lagi kan, kita punya pengguna yang walk in face to face ni secara fizikal. So yang itu pun kita kena utamakan lah. Okay, contoh ni Jadi kalau kita kaunter kita ni 24x7 ni, dan jadinya kalau kita lihat isu yang kecil tu menjadi lebih besar. Sebabnya apabila seorang bertanya ataupun meluahkan, orang lain akan menjawab. Dan daripada kalau kadang isunya cuma nak bertanya je, dah jadi satu macam isu yang sangat besar lah. Dan ini memberi tanggapan buruk lah kadang-kadang kepada jabatan yang dia bertanya tu. Contohlah kalau di FB UMK kan, kita ada satu isu, orang bertanya di FB UMK tu. Dan apabila orang nampak tu, orang lain pula mencelah masuk dan sebagainya, dia jadi macam semakin besar lah isu tu. Padahal isunya kecil je, kalau kita boleh selesaikan terus, maka isu tu tidak panjang lah sebenarnya. Itulah masalah mungkin kelemahan media sosial sekarang ni. Bila orang lain pun boleh tengok apa yang kita nak tanya tu, orang lain boleh turut sama dalam isu tu lah jadinya kan. Dah jadi macam tempat untuk meluahkan perasaan lah pula kan, jadi FB kita tu. So macam inilah kehidupan kami, kehidupan seorang yang menguruskan pelanggan. So kami sentiasa menjawab, insyaAllah selagi kami boleh jawab, kami akan beri jawapan yang terbaik lah untuk anda semua, sahabat-sahabat kita, pelanggan-pelanggan kita, pengguna kita ini di dalam dan di luar UMK ini. Apa saja yang mereka nak tahu, kita cuba beri jawapan lah.
mungkin yang kita tak boleh nak jawab terus, kita akan jawab keesokan harinya dengan kita maklumkanlah mungkin jawapan tu esok kita akan bagi. Kita nak pastikan servis itu sentiasa yang terbaik lah, ya. Sentiasa terbaik supaya tak ada isu lah nanti di peringkat kami dan juga peringkat pengguna lah, kan. So kita juga ada chat ni, kita ada live chat kalau sesiapa yang ni saya bagi contoh di library lah, kita ada live chat di kita punya portal tu, dia akan keluar live chat tu. Live chat ni memang dia live lah 9 pagi hingga 5 petang, insyaAllah dia akan dijawab secara terus, kan, sebab kita ada yang melihat benda itu sepanjang hari. So kalau kita tanya, kalau kita tengok ni ada pertanyaan di live chat, ada di email, kita akan jawab terus lah insyaAllah. Kalau yang yang boleh kita jawab terus, kita akan jawab terus. Kalau tak, kita akan maklumkan lah bila kita akan bagi jawapan yang sebenarnya. So ini dah menjadi satu yang rutin lah bagi kami sekarang, sebab pengguna tak ramai di secara fizikal. So yang ramai sekarang secara online. Jadi kami kena layan untuk selesaikan masalah ni. Okay, ini, nama Dr. Sadi pula. So inilah di awal pagi lagi dah 8.20 berapa tu, 8.24. Tak ada isu pada kami, itu ialah memang itulah tanggungjawab kami. So kami pun terus uruskan sahaja, kami uruskan semana yang patut, kita seboleh-bolehnya kami akan tolonglah macam mana supaya masalah yang dihadapi itu dapat diselesaikan, ataupun kalau kami tak selesaikan, kita tambah baiklah mungkin setakat mana yang kami mampulah yang di pihak kami untuk selesaikan. Okey. So inilah kalau kita nak fikir kita tak dapat selesaikan masalah tu, kan, apa akan jadi agaknya kalau kita gagal memberikan perkhidmatan yang terbaiklah kepada pengguna kita, kan? Macam kita dah tadi, macam saya lah sendiri, kan, apabila kita, saya pernah tu counter Cellcom dulu, cerita ni pun saya pernah ceritakan di beberapa siri perkongsian saya sebelum ni. Saya ke counter Cellcom untuk mendapatkan penjelasan lah kenapa bil saya tinggi. Selepas saya balik daripada Bangkok, masa tu ada lawatan, tiba bil saya tinggi, padahal perkhidmatan tu saya tak gunakan. Jadi saya, sampai kita tempuk meja lah, sebabnya kita nak mendapatkan jawapan tapi tak jawapan. So kita akan jadi ni lah maksudnya, kan, itu yang kita akan jadi lah. Apabila perkhidmatan yang kita nak itu kita tak terima, so pengguna akan jadi hijau lah, itu masalah dia, kan. Seboleh-bolehnya kita akan kawal lah pengguna kita untuk tidak jadi hijau macam ni lah, jadi hak ni, kan. So ada yang nak berkongsi? Mungkin ada yang nak bertanya ke apa-apa berkaitan dengan ni setakat ni, apa yang saya dah terangkan tadi, apa yang dah saya kongsikan tadi berkaitan dengan pengurusan pelanggan lah, kan. Okay, pengharapan kita ialah belum habis lagi ni, ini dia pengharapan, tapi sebenarnya apa yang kita nak ialah kita nak kriteria ukuran perkhidmatan awam kita yang berkualiti tu apa sebenarnya kita punya. Ini pengharapan ialah daripada pihak pengguna, pengguna mengharapkan kita punya perkhidmatan tu lebih baik, lebih berkualiti. So apakah ukuran yang kita gunakan untuk menyatakan kepada pengguna kita, kan. So inilah antara benda-benda yang kita perlu tengok dengan sedalam mungkin untuk memastikan perkhidmatan kaunter kita lah, terutamanya sekali kriteria utama yang tadi pengurusan pelanggan yang terbaik ialah kaunter kita, kan, dengan keadaan new normal dan sebagainya. Kaunter merah kita perlu juga ada evolusi macam saya terangkan tadi, untuk berubah daripada yang mungkin yang dah ketinggalan zaman pada style baru, mungkin terlalu dulu face to face pada yang online. So pertamanya pastikan bilangan mencukupi. Kan, tadi kalau kita tengok ada di isu di surat khabar tadi berkaitan dengan nak register untuk mendapatkan apa ni perkhidmatan doktor ataupun hospital tu terlalu panjang queue dia. So mungkin bilangan kaunter yang tidak mencukupi lah, perlu tambah mungkin untuk melayani pelanggan kita, pengguna kita yang datang untuk mendapatkan perkhidmatan kita. Sistem queue elektronik, ini kalau kita pergi ke pejabat-pejabat yang memang kata heavy dia punya pengguna dia, macam contoh di pendaftaran negara, kan, pejabat negara untuk daftarkan anak, buat list, buat pasport dan sebagainya, memang memerlukan sistem queue elektronik ni, sebab kita tak ada kereta dah, kan. Kalau nak beratur seorang-seorang lama lah nak beratur. So sistem queue ni orang boleh duduk dulu sambil menunggu kita punya
panggilan lah, nombor kita dipanggil lah. Serving time pun memainkan peranan yang penting. Sebab tu kalau di my portfolio yang baru ni, dia ada diminta setiap urusan yang kita buat, proses kerja kita itu ada masa yang ditetapkan di situ. So pengguna perlu tahu yang ini sebab pengguna nak tahu anggaran masa dia akan dilayan, kan? Dia ataupun diproses lah apa yang dia nak tadi, dia tahulah anggaran masa yang dia perlu spend untuk proses berkenaan. Ini sangat penting lah. Kaunter pelbagai perkhidmatan. Yang ini rasanya semenjak apa ni, dipanggil Lautan Biru tu kan, dah banyak pejabat-pejabat kerajaan mempelbagaikan perkhidmatan yang ada. Contoh kalau yang paling kita boleh nampak ialah pejabat pos lah. Kalau dulu pejabat pos ni kita boleh buat beli stamp, pos surat, bayar apa tu nama dia, wang pos dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok sekarang ni, hampir semua perkhidmatan pejabat pos boleh buat dah, kan? Nak renew lesen boleh, nak renewkan rotek boleh, nak apa lagi, nak pos barang kita memang boleh lah, macam-macam lagi lah, nak nak buat gadaian pun dah boleh kat saya di pejabat pos. Sebab itulah dia orang dah berubah, lama dah dia orang berubah dan kita kena fikirkan. Di sebab tu kalau kita tengok di library ni, kita ada empat dalam satu juga sebenarnya. Kita pun berubah juga sebenarnya, tahun 2012 kita dah mula berubah lah. Kita ada arkib, kita ada library, kita ada knowledge management, kita ada apa lagi, MCP dan sebagainya. Ada kita penerbit dan kita dah ada macam-macam. Sebab semua tu orang kata perlu kami lakukan untuk menangani orang kata keperluan pelanggan yang ada sekarang ni lah, kan? Ya, orang kata di library ni segala ni ada lah. Dan kalau kita tengok juga bangunan library pun berubah dari semasa ke semasa, bukan berubah design lah, maksudnya berubah dari segi fungsi dia tu dan penyediaan perkhidmatannya. Kalau di library sekarang boleh katakan hampir semua library sekarang dah RGV lah. Sebabnya ia satu keperluan lah. Sebab pengguna bila duduk lama memerlukan makan, minum, makanan yang ringan lah untuk dia orang meneruskan lagi kata penggunaan library tu kan, untuk terus duduk di situ dan sebagainya. Kita sediakan surau dan sebagainya, ruang untuk dia orang bersantai seketika. Semuanya perlu ada untuk memastikan pelanggan kita puas hati dengan kata perkhidmatan yang kita sediakan lah. Staff yang mesra pelanggan, yang ini memang wajib lah kan. Kadang-kadang staff kita tak berapa mesra pelanggan. Kadang muka dia tu memang dilahirkan tidak mesra pelanggan, tapi itu bukanlah halangan kan, maksudnya untuk dia memberikan senyuman dan untuk melayan pelanggan kita semua. Seterusnya adalah perkhidmatan kaunter secara layan telefon. Yang ini dah menjadi orang kata yang famous dah sekarang ni kan. Layanan telefon ni bukan saja telefon yang di kaunter tu, tapi telefon WhatsApp dan sebagainya itu menggunakan telefon kan. So itu pun perlu kita beri perhatian lah untuk beri layanan. Mungkin layanan telefon ni akan ada orang lain lah yang lebih pakar untuk memberi penerangan bagaimana kita nak mengangkat telefon apa semua, itu ada teknik-teknik dia kan. Okey, kita juga perlu mengadakan pejabat perkhidmatan pelanggan. Yang ini saya rasa kalau di MK ni kita dah ada PRO mungkin di bawah Cik Azwan kan. Bawah Cik Azwan untuk menyediakan satu kaunter perkhidmatan pelanggan untuk menjawab semua permasalahan di UMK ini. Untuk sebagai frontliner lah sebelum diadakan kepada PTJ-PTJ yang bertanggungjawab untuk menjawab segala persoalan yang diajukan. Begitu juga di pejabat-pejabat kita, sepatutnya kita perlu ada lah. Kalau di library ni memang bahagian perkhidmatan lah, kan, bahagian perkhidmatan lah menjawab segala persoalan yang datang ke perpustakaan ni, sama ada secara online ataupun secara fizikal. Begitu juga dengan sistem pengurusan aduan. Sekarang saya rasa insyaAllah dah ada kan sistem pengurusan aduan ni. Dulu ada sekejap, saya pun pernah mengadu tapi sampai sekarang pun tidak berjawab. Saya sarannya mungkin sekarang ni mungkin sistem pengurusan aduan ni lebih baik lah. Mungkin dah ada kaedah dan staff yang atau pegawai yang ditetapkan di situ, bukan ditetapkan, diamanahkan untuk menjawab segala aduan dan cadangan lah. Dan kalau di tempat lama saya tu dipanggil sistem aduan dan cadangan dalaman. Kira lebih kurang. Jadi bukan sekadar aduan tapi cadangan juga diterima pakai. Jawab daftar dah buat kan benda-benda ni. Okey, seterusnya piagam pelanggan. Yang ini memanglah rasanya semua orang dah buat. Untuk semua orang lah, maksudnya semua PTJ dah ada. Sebabnya
proses menyediakan dokumen ISO itu termasuk sekali piagam pelanggan. Apa itu piagam pelanggan? Piagam pelanggan ialah janji kita kepada pelanggan-pelanggan kita berkaitan dengan perkhidmatan kita. Antaranya ialah apa yang kita janji, perkhidmatan kita, berapa lama masa yang kita nak ambil untuk sesuatu perkhidmatan itu disediakan. Nah, itu adalah janji-janji kita lah di dalam piagam pelanggan supaya pengguna aware apa yang kita janji pada diorang tu. So kalau ada soalan, bolehlah. Okay, ini adalah tiga perkara yang menjadi orang kata punca atau kunci kejayaan kepada perkhidmatan kaunter yang baiklah, yang cemerlang. Iaitu pertamanya attitude, skill dan knowledge. Attitude ialah orang kata diri dia sendiri ataupun staff kita tu yang berada di kaunter itu, bagaimana dia punya tingkah laku dia terhadap pelanggan-pelanggan kita. Sepatutnya dia mengikut apa yang telah kita ajarkan, orang kata dengan bagaimana untuk menangani kaedah orang-orang macam pelanggan kita. Ini adalah attitude. Skill adalah kemahiran yang dia ada, yang kita dah berikan latihan sebanyak mungkin, sebaik mungkin. Sepatutnya skill tu dia dah ada. Begitu dengan knowledge, perlu ada. Skill dan knowledge ni saya jaminlah, maksudnya setiap orang tu ada. Sebab itulah dia diterima masuk di UMK ini sebagai staff UMK. Attitude ni lah yang kita kena bina, maksudnya kita kena betulkan mungkin. Yang ini adalah cabaran cabaran kita lah untuk memperbaiki attitude staff-staff kita, pegawai-pegawai kita dalam menangani masalah pelanggan kita. Skill dan knowledge tak ada isu pada saya. Sebabnya so, pastinya dia dah ada skill dan knowledge kan, baru dia diterima masuk. Dan attitude ni lah yang kita kena betul sikit lah untuk memberikan supaya lebih baik lah nanti bila menangani masalah pelanggan ini. So antara ini ialah teknik berkomunikasi secara efektif lah di kaunter ni kan, untuk menangani pengurusan pelanggan ni. Pertamanya ialah kita perlu berwajah yang disenangi kan. Kalau kita tengok Datuk Sri Zainal Haizah, memang dari dulu sampai sekarang wajah dia macam tu je lah. Orang tengok dia rasa seronok, relax gitu je kan. Sebab dengan ialah satu lagi dengan dia punya diri dia, pembawaan dia pun tidak penuh dengan kontroversi. So mungkin dia mudah disenangi. Kalau kita tengok baby pun macam tu kan, kalau baby senyum kita rasa relax je kan. Siapa yang pernah ada anak yang kecil ni, dia akan rasa lah bila tengok baby dia, anak dia senyum, dia rasa tenang lah sikit kan. Sebelah tu pelakon yang mungkin sekarang tengah viral lah kan, cerita-cerita petang ni. Saya pun tak tengok, minta maaf. Okey, satu lagi teknik yang baik ialah semasa kita berkomunikasi di kaunter ataupun berkomunikasi dengan pelanggan kita, ialah kita kena bertentangan wajah. Kita kena tengok muka dia sebab kita nak tahu bahasa badan dia, muka dia, mata dia macam mana apabila dia bercakap dengan kita. Dia cuba meluahkan apa masalah dia kepada kita untuk kita selesaikan. Kalau kita memandang tempat lain, dia akan rasa kita tidak, orang kata, memberi perhatian. Jadinya pertentangan wajah adalah perkara yang penting. First impression lah, maksudnya first impression kita punya pelanggan ni kepada kita, pada perkhidmatan pelanggan kita itu. So kita perlu bertentang mata supaya kita dapat melihat reaksi satu sama lain lah apa yang cuba disampaikan. Seterusnya adalah memahami dan menghormati orang lain. Yalah, kita, setiap daripada kita ni, kita bukanlah seorang yang Mr. Perfect kan. So kita cuba menghormatilah, mungkin apabila kita bercerita dengan apabila pelanggan kita bercerita dengan kita masalah dia, dan mungkin bukan sahaja masalah, mungkin dia nak memberi pandangan pada perkhidmatan kita ataupun apa yang dia boleh cadangkan pada kita, kita perlu fahami dan hormatilah, mungkin cadangan dia lebih baik daripada kita kan. Dan dalam proses kita nak menyelesaikan masalah dia, dia juga ada cadangan dan kita juga ada cadangan, tapi kita cuba memastikan kita menemui mata titik persamaan tu supaya kita boleh terima dan menghormati pandangan orang lain lah. Bukan sahaja kita je yang betul kan. Sebabnya apabila kita nak memberikan cadangan apa semua tu, kita rasa mungkin kita betul, tapi mungkin ada masa kita juga perlu mengalah lah sebab dia pelanggan kita kan. Kita mengalah bukan berarti kita kalah kan, tapi kita memastikan dia mampu atau berpuas hati lah dengan kata perbualan ataupun perbincangan ataupun
masalah dia yang dia cuba nak selesaikan, kita selesaikan juga. So, kita perlu bertolak ansur sikitlah kan, supaya kita boleh sama-sama menerima dan menghormati orang lain lah kan. So yang ini juga penting kerana ialah di UMK ni, kita bercerita pasal UMK kan, kita ada pelbagai budaya, kita ada pelbagai agama, ada rasam bangsa dan sebagainya, guna-guna kita, staff kita, student kita. So kita kena faham yang ini. Mungkin kan kadang-kadang kalau kita di counter, ada staff yang datang ataupun student yang datang, mungkin kalau yang mungkin bukan beragama Islam nak bersalam dengan kita, mungkin kita tidak selesa. So yang itu kita kena hormati. Dan sekarang kita diajar kan, dengan normal ni kita hanya meletakkan tangan di dada kiri dan kita tunduk. Itu lebih baik kan sekarang. Nampaknya yang itu lebih mudah lah kita amalkan kan, daripada kita pasal puluh tangan mungkin nak tarik tangan pemalu dan sebagainya. Yang itu lebih mudah lah dengan keadaan new normal yang sekarang ini. Okey, seterusnya ialah teknik berkongsi yang efektif adalah usah berjelutih dan banyak cakap. Staff saya pun ada yang suka berjelutih dan banyak cakap ini di kaunter. Ada kadang bagus, ada kadang-kadang tak bagus. Satu perkara yang saya dapat daripada seorang penceramah ni, iaitu Rizal Rashid sama dia. Dia mengatakan seorang yang peramah ni bukanlah seorang yang banyak cakap. Ada yang tak setuju kan? Tapi itulah sebenarnya. Dulu kita dipahamkan peramah ni kena banyak cakap. Peramah ini didefinisikan sebagai memberi respon sesuatu perkara itu dengan betul, dengan cara yang betul dan situasi yang betul dan kaedah yang betul. Itulah baru diberi nama seorang yang peramah. Bukanlah kita bercakap kosong saja, pandai berjelutih sana sini kan. Tapi itu bukan peramah kan, itu banyak cakap lah orang kata kan. Itu baru kita jadikan sebagai banyak cakap, bukannya peramah. Peramah tapi peramah ialah kita boleh respon. Apa yang ditanya kita boleh respon dengan cara yang betul lah. Dengan jawapan kena betul, dengan kaedah kena betul. Jadi tak semua orang boleh orang kata tiba-tiba menjadi peramah. Peramah ni perlu satunya ialah dia kena ada kemahiran dan juga dia ada knowledge lah untuk apa yang dia nak berikan. Dia lah maksud kalau di kaunter tu dia kena tahu lah pasal library, servis-servis library kan. Dia kena tahu yang itu dan dia sebab tu dia boleh menjawab. Bila dia boleh menjawab tu barulah orang kata dia tu peramah, sebab dia boleh jawab apa yang kita nak kan. Bukanlah dia bercakap banyak tapi jawapan yang kita nak tak dapat pun sebenarnya, tapi dia bercerita benda lain lah maksudnya kan. Itu bukanlah satu teknik komunikasi yang baik lah sebenarnya. Okey, yang ini selalu berlaku lah tadi. Sebabnya kalau di kaunter ni memang kita akan jumpa bermacam-macam orang. So teknik yang baik untuk kita berkongsi dengan pengguna, pelanggan dan sebagainya ni ialah kita perlu kekal tenang. Perlu kekal tenang untuk memastikan kita boleh selesaikan masalah pengguna dan pelanggan kita ni. Kalau menurut Dr. Redford ni, dalam buku dia yang dibagi yang bertajuk Anger Kills ni, dia ada 17 strategi sebenarnya. 17 strategi macam mana kita nak mengendalikan orang ataupun pelanggan yang marah, yang mudah marah ni. Antaranya ialah kalau kita dengan bos kita mudahlah, maksud kita boleh buat pukulak lah. Maksudnya kita akan tanda apa sebab dia marah tu. So jadi lain kali kalau kita jumpa keadaan tu kita boleh elak kan. Macam tu sebenarnya. Lepas tu kita, kalau kita sendiri yang marah, kita kena cuba menjerit stop. Stop bukan kita menjerit dengan suara lah, menjerit di dalam kepala otak kita ni, maksudnya kita nak berhenti daripada marah tu. Itu teknik yang diajar lah kan. Lepas tu kalau bagus lagi kita boleh tukar keadaan yang kita rasa nak marah tu kita jadi lawak, kita boleh ketawa pula, boleh senyum dan sebagainya. Itu memang hebat lah. So itu adalah antara kata yang diajarkan oleh Dr. Redford ni dalam buku dia Anger Kids ni. Kita boleh cari nanti macam mana kita nak belajar untuk mengendalikan sahabat kita, kawan pelanggan kita yang suka marah-marah ni kan. Ada satu kes lah, saya pernah hadapi satu kes di UMK ni dan saya pernah cerita pun, siapa yang pernah dengar cerita ni. Seorang profesor ni dulu di PC lah, jabat kita masa di PC je,
Kampus Pacuk tak ada lagi, kampus Jeli pun tak ada lagi. So semua DPC, satu profesor ni daripada jauh lagi, saya berada dalam office, saya dengar lagi dia dah menjerit marah kepada pusakaan lah. Sebabnya mengapa? Sebabnya dia didenda kerana lewat pulang buku. Dan dia kata sebab di tempat lama dia, dia pernah bekerja di tempat lama, dia tak pernah, dia kata, didenda kerana pulang, lewat pulang buku lah. Yalah, saya tidak menjawab apa lah sebab saya memang kalau orang menjerit berat je, macam saya tenang je lah kan. Mungkin orang pun dah kenal saya tenang je. Hidup saya tenang je macam tu maksudnya. Kalau orang nak marah pun, kita kena tenang. Biarkan dulu sampai habis marah dia, baru kita tanya sebenarnya dia nak apa. Sebenarnya dia nak, kalau boleh nak dikurangkan, itu sahaja sebenarnya. Bukannya susah pun. Katanya kalau dia cakap tadi, kalau boleh tak kurang, kan mudah kan. Dari awal lagi kita mungkin boleh proses proses pengurangan dia tu. Tapi kalau dia menjadi dari awal, dialah yang malu sebenarnya. Dan bagusnya, satu teknik yang diajar oleh Islam ialah bila orang marah-marah, dia tengah berdiri, kita minta dia duduk. Dia kata dia panggil apa? Changing physiology. Lebih kurang macam tu nama dia. Bila orang tengah marah, dia kadang dia berdiri, kita minta dia duduk. Kalau dia tengah duduk, kita minta dia baring. Kalau dia tengah baring, kita minta dia beri solat lah. Solat sunat, dua rakaat. InsyaAllah dia kata, itu akan menenangkan orang yang tengah marah lah. Kan? Satu lagi kaedah yang kita boleh praktikkan ya di kaunter kita, kalau pelanggan kita datang dengan marah-marah dan orang tengah ramai, kalau boleh kita tariklah dia. Tarik dia, bawa ke tempat yang jauh sikit daripada orang lain. Dudukkan dia dan baru kita terangkan. Itu lebih baiklah. So, dia akan lebih tenang dan dia pun tidak akan malu. Kita pun tak akan malu lah maksudnya. Bila kita, dia nak marah pun dia marah di tempat lain kan. Bukan di halayak ramai yang tadi. So antara teknik-teknik lah yang kita boleh gunakan untuk menangani masalah pengguna kita yang marah-marah, yang mudah marah lah maksudnya kan. Mana bunyi? Sekejap. Lama hilang pula lah. Sekitar. Apa hilang saya punya ni? Sebentar semua, saya hilang semua tiba-tiba. So kalau ada nak berkongsi boleh berkongsi kejap sebab ada teknikal pula, tiba-tiba hilang pula saya punya slide ni. Dah kembali, kembali. Okey, seterusnya ialah teknik yang seterusnya ialah tidak kelam kabut. So kita kena setelkan satu-satu setiap masalah yang datang ataupun pengguna yang datang kepada kita ni, mungkin 2-3 aduan dan juga soalan yang diajukan kepada kita. So kita kena selesaikan satu persatu. Kita jangan kalang kabut, bawa bertenang sebab tadi saya kata dah, kita perlu tenang untuk menyelesaikan masalah tu. Kalau tak tenang, kita tak boleh nak selesaikan masalah sebab tangan kita ada dua je dan otak kita pun ada satu je. So kita kena selesaikan satu persatu. First thing first lah kita setelkan apa yang ditanya, yang tu dulu kita selesaikan. Dan kemudian okey dah selesai, baru kita tanya yang lain, kita tanya yang lain apa lagi masalah dia orang. Kan? Mungkin kita kena pilih lah. Tengok kalau gambar yang pertama tu, ada yang menghantar melalui email, ada yang menghantar melalui WhatsApp soalan, ada yang call direct. So kita kena pandai handle. Maksudnya kalau yang call direct itulah yang perlu kita angkat dulu sebab yang tu dia maksudnya dia live kan. Yang WhatsApp dan sebagainya itu kita dia boleh tunggu insya-Allah. Kan? Dan kita kena maklumkan lah kita sedang berkomunikasi dengan apa tadi. So kita tak perlu kalang kabut, belajar bertenang. Dan satu teknik yang mungkin kalau kita nak uruskan kaunter kita ni kan, kita kena bagi-bagikan lah sebenarnya tugas di kaunter ni, walaupun kita mungkin ada yang permanent staff, satu yang memang tugas dia adalah menjaga kaunter, tapi sebaik mungkin kalau boleh kita
bahagikanlah. Orang kata bukan bahagikan apa, maksudnya kita bagi sama rata beban untuk dipertukar di kaunter tu. Sebab mungkin setelah di kaunter tu mungkin perlu makan, perlu minum, ke toilet dan sebagainya, dan kita tidak mahu kaunter kita tu berada dalam keadaan kosong. So maksudnya apabila kaunter kosong, staff lain boleh bertindak untuk mengambil alih sekiranya ada persoalan yang diajukan oleh customer yang datang dan sebagainya. Mungkin ada lagi 2-3 orang pegawai ataupun yang boleh menjawab email yang sama untuk persoalan lah. Contoh macam di library kami, email yang daripada email yang daripada bahagian perkhidmatan itu ada 2-3 orang ataupun semua kampus mampu mengakses untuk menjawab. Sebab kita tidak tahu soalan itu ditujukan kepada siapa dan soalan itu secara umum. So siapa yang orang kata berkepakaran ataupun mempunyai bidang itu, kepakaran itu, dia akan menjawab lah. Ataupun bahagian dia, section dia yang berkaitan dengan itu. Contoh macam saya, jaga online database, serial dan sebagainya. Mungkin Cik Fahmi kan akan menjawab soalan berkaitan dengan pinjaman buku dan sebagainya. Itu boleh ditujukan lah kepada, mak hilang lagi ya. Okey, macam tu, bagi-bagilah kerja boleh bagi-bagi kerja untuk memastikan kaunter kita sentiasa ada orang. Jangan sampai kaunter kita tidak ada orang lah. Kalau kaunter kita tidak ada orang, kita kena bagi tahulah. Maksudnya bagi tahu pengguna bahawa perlu tukar loceng. Contoh kan, orang tak ada di hadapan tapi kaunter kita still berfungsi. So dia tukar loceng, barulah orang akan datang untuk menjawab persoalan itu ataupun untuk berjumpa dengan dia untuk bertanyakan apa masalah dia. Itu penting. Ataupun kita, kalau mungkin nanti YMK dah mampu untuk menyediakan orang kata teknologi lah, ada apps dan mungkin sebagainya, mungkin di kaunter ada satu tablet atau komputer untuk dia melayari persoalan-persoalan yang mungkin dia nak dapatkan secara terus di situ. Sebab mungkin kaunter tidak ada orang, tapi kita ada alat ataupun ada apps ataupun ada sistem yang boleh menjawab soalan yang dia nak ajukan secara teruslah. Mungkin ada soalan-soalan yang simple-simple kan, nak tanya pejabat ni kat mana, pejabat ni, kita dah ada dah. Mungkin papan tujuh arah dan sebagainya, ada sistem dan sebagainya untuk memastikan kaunter kita masih berfungsi walaupun orang tidak ada 24 jam di situ. Okey. Seterusnya, kita perlu berfikir sejenak dan sabar sebelum orang kata melayani semua persoalan dan karenah yang diajukan kepada kita di kaunter lah tentunya, ataupun melalui telefon ataupun melalui email, melalui WhatsApp dan media sosial kita lah. So kita relax kejap, mungkin soalan tu agak panas sedikit, tapi kita perlu kekal tenang kan. Tadi kita dah cakap dah, kekal tenang, jangan galang kabut untuk kita menjawab segala persoalan. Kita tidak mahu jawapan kita penuh dengan emosi, kita tak nak macam tu. Walaupun dia bertanya dengan orang kata keadaan emosi, kita perlu kekal tenang dan jawab dengan keadaan yang lebih profesional lah kan. Itulah tujuan utama dia. Alright. So seterusnya ialah sikap yang tidak menyenangkan. So yang ini perkara yang kita kena jauhkan lah daripada staff kita. Saya rasa apabila proses pengambilan untuk staff counter kita itu pastinya dah ada dah orang kata kan. Kata bagaimana seorang panel tu boleh mengenal pasti staff tersebut boleh diletakkan di mana. Maksudnya sebetulnya nak letakkan di counter. So kita boleh kenal pastilah sikap-sikap dia supaya dia adalah orang yang mungkin lebih tenang, sabar, boleh fikir secara rasional dan sebagainya. Kita tak nak orang kata sikap staff kita yang di kaunter tu macam yang saya gambarkan di dalam gambar ni lah. Maksudnya muka yang tidak punya perasaan dan juga yang bila staff pengguna marah, dia pun nak marah juga. Kita tak nak yang macam tu lah. Sebabnya bila orang bertanya tu orang nak ada jawapan, mungkin orang nak segera urgent kan. Jadi mungkin nada dia mungkin tinggi, tapi kita kena kekal tenang, sabar dan jawab dengan profesional lah. So satu lagi inilah, ini antara, dah tak lama dah banyak slide saya ni. So ini antara yang orang kata penting juga dalam kita untuk menepati janji ni. Apabila kita berjanji pada pengguna kita, contohnya kan orang bertanya, okey, bila saya boleh dapatkan buku tu?
So kita, kalau benda yang kita tidak pasti, seelonya kita jangan janjilah. Contoh yang okey. Sebabnya tadi saya dah beritahu kan, perpustakaan ni membolehkan, membenarkan pengguna daripada mana-mana kampus pinjam daripada mana-mana kampus dan pulang daripada mana-mana kampus. So contohnya dia membuat permohonan pinjaman buku yang berada di Jeli. So kalau kita tidak boleh janji esok buku sampai daripada Jeli, so kita jangan janjilah. Tapi kita ada ISO kita, ada objektif kualiti kita, ada piagam pelanggan kita yang menetapkan proses berkenaan berapa hari sebenarnya. Contohnya 2 hari. So kita kena tepati janji yang itulah. Maksudnya kita dah janji pada pengguna, buku akan sampai daripada Jeli dalam masa 2 hari bekerja. So pastikan yang itu akan berlaku lah. So kita kena sentiasa follow up dengan staff kita yang berada Jeli bila nak menghantar buku tu, sebab staff ataupun pengguna dah meminta untuk dipinjam. Kan? Jadi yang itu kita kena betul-betul teliti lah apabila kita membuat janji. Yang dia ada, yang ditulis di piagam pelanggan kita, yang ditulis di objective quality ISO kita. So yang itu kena teliti betul. Sebabnya itulah yang nanti yang pengalaman kami selama 5 tahun ini di audit, itu antara perkara yang dititik beratkan lah. Bila kita janji 5 hari, contoh kita tak boleh buat dalam masa 5 hari, kecuali ada perkara-perkara yang di luar jangkaan, itu terlainlah kan. Tapi sepatutnya kalau janji 5 hari, 5 hari, janji 2 hari, 2 hari, 1 jam, 1 jam, untuk kita selesaikan lah permasalahan tadi kan. Proses kerja kita itu kena jelas, sebab melalui proses kerja itu kita baru kita tahu macam mana kita nak selesaikan sesuatu perkhidmatan yang kita janjikan itulah. So kalau ada soalan boleh berkongsi ataupun apa saja. Okey, yang ini adalah pendekatan praktikal pengurusan pelanggan lah. Yang ini maksudnya kita perlu sedar dalam diri kita, kita macam muhasabah balik lah kan diri kita, untuk di counter tu, pengurusan pelanggan kita tu macam mana kita nak sediakan supaya lebih cemerlang. Kita perlu sediakan secara mental dan fizikal lah. Duduk di kaunter ni nampak aje mudah, tapi cabaran dia besar lah. Cabaran sebab kita sentiasa berurusan dengan orang, sama ada secara fizikal ataupun secara online. So kita perlu ready mental dan juga fizikal lah. Jangan muka kita kat kaunter tu muka ngantuk saja, muka macam orang tak bersemangat je kan. Muka yang tidak menyenangkan tadi, di awal tadi saya dah sediakan, kita kena menunjukkan muka yang menyenangkan supaya orang tengok ya, selesai dah masalah. Belum sok tanya lagi dah selesai dah masalah. Sebab tu kan kalau kita tengok doktor ni kan, kita tengok anak-anak kita lah yang mungkin ada anak kecil kan, dia rasa macam tak sihat sikit, dia kata orang nak jumpa doktor. Sebabnya apa? Dah boleh sampai ke klinik ataupun hospital tengok muka doktor, payah dah pun. Kan? Tak sempat makan ubat lagi, balik rumah dah sihat dah boleh main dah. Kadang tengok muka doktor tu pun dah orang kata memberikan kesembuhan. Macam itulah pelanggan kita. Tengok muka kita pun selesai dah masalah, tak jadi dah patah balik dah. Harap-harap macam itulah kan. Kalau kita mampu memberikan reaksi muka yang macam itu, memang hebat lah. Kita juga faham peranan kita. Apakah peranan kita duduk di kaunter tu? Peranan kita ialah untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dalam lingkungan kita lah maksudnya. Bukanlah tanya saya nak pinjam duit. Itu bukanlah di dalam konteks penyelesaian masalah kita kan. Tapi dia orang dia tanya, contoh kalau di library, tanya buku ni di mana, nak guna macam mana, software ni dan sebagainya, komputer ni macam mana, itu masih di dalam, orang kata, ruang lingkup kita, kita boleh jawab, so kita jawab. So itulah peranan kita. Kita faham core business jabatan kita. Yang ini wajib lah kan. Contoh kalau di PTJ, di fakulti, kena faham lah. Kaunter fakulti itu maksudnya dia kena tahu. Dekan dia siapa, TD dia siapa kan, kelas dia kat mana, lab kat mana mungkin, studio di mana, itu semua kena tahulah. Sebab itu perkara-perkara yang berkaitan dengan core business kita, so kita tahu kat situ. So janganlah kalau orang tanya, kita tak tahu, itu semua nak tanya kena orang, tanya orang lain. Kecuali lah mungkin soalan yang label tu bukan di label orang yang berada di kaunter. Dia perlu respon tetap kena respon, masa saya cakap tadi. Dia perlu respon sebab orang yang bertanya perlukan respon segera. Dan mungkin kita boleh jawab, okey tak apa cik, saya akan forward pada pegawai yang berkenaan secepat mungkin. Dan saya minta dia kontak cik semula. So kita minta nombor phone dia, mungkin minta email dia, WhatsApp dia dan sebagainya untuk kita respon kemudian. Kita janji bila kita nak
nak respon, dan mungkin dia faham lah perkara tu kan, sebab bukan level dia untuk menjawab benda-benda yang macam itu. Tapi cekat, cepat dan tepat itu perlu ada. Dia juga kita kena faham kewujudan kita lah, kenapa kita ada di situ dan kenapa satu kewujudan diri kita, satu lagi kewujudan kita punya organisasi lah. Okay, contoh pertamanya, kenapa kita ada kat situ, kita dah bekerja, kenapa? Sebenarnya kita untuk tadi lah, menyelesaikan masalah pengguna, nak bantu pengguna, contoh kalau di library, nak gunakan library, itu adalah sebab kita ada di situ. Dan sebabnya wujudnya library, super juga, kita nak bagi pengguna kita boleh, orang kata, merujuk, membaca buku, mendapatkan ilmu dan sebagainya. Kita ajar benda-benda yang berkaitan dengan keilmuan ini. Itulah tujuan adalah sebab kewujudan perpustakaan. Okey, utamakan pelanggan. Ini memang tadilah sepanjang kita bercerita tadi sehingga sekarang ni, kita menceritakan bagaimana kita mengutamakan pelanggan kita. Itu customer always right kan. Right tu kita kena faham lah sebenarnya, bukanlah dia tu setiasa betul, tapi betul pada ketika itu maksudnya kita perlu melayan dia, mengatakan okey. Sebab macam saya cakap tadi, kita mengalah tu bukan berarti kita kalah, tapi kita mengalah supaya dia boleh, orang kata, fahamlah dengan apa yang kita cuba terangkan tadi, dan kita pun memberi sedikit ruang pada dia untuk biar dia rasa selesa lah kan. Dan nanti apabila dia dah selesa dan mungkin kita boleh terangkan perkara yang sebenar lah mungkin kan. So rasanya saya boleh buka lah ke. Belum habis lagi, ada satu slide lagi belakang ni, satu page lagi sebagai rumusannya. Kalau mungkin yang ada nak bertanya, boleh tanya dulu. Itu baru satu jam ya, kita bersiaran, satu jam bersiaran, satu jam saya berkongsi. Okay, ini yang terakhir lah ni, slide saya yang terakhir ni. Sebagai rumusan lah, rumusan ke kenapa ataupun apa yang kita bincangkan sebenarnya, perkongsian kita tadi berkaitan dengan good customer service ataupun pengurusan pelanggan yang cemerlang lah. Ada 8 lah kalau kita tengok sini, ada 8 peraturan yang penting yang kita perlu ikut lah, yang perlu ada sekurang-kurangnya untuk memastikan kualiti kita tu capai lah standard kan. Itu pertamanya, train your staff, maksudnya staff kita tu mungkin ada ilmu-ilmu yang tidak cukup. Macam tu macam hari ni lah mungkin kan, perkongsian ni saya harap dapat membantu lah staff-staff kita untuk meningkatkan ilmu diorang, ilmu semua masing-masing dalam menguruskan kaunter, menguruskan pelanggan. Kita kena beli bagi, itu wajib. Lepas tu kita ada latihan dalam perkhidmatan, itulah tujuannya, untuk memastikan staff kita dapat latihan yang cukup. Yang keduanya, don't make promises you can't keep. Itu macam saya cakap tadi lah, kalau kita tak boleh janji sesuatu perkara tu, so kita jangan cakap lah atau kita jangan tulis lah di mana. Contoh macam tu kan, cheapest price in the galaxy, tak mungkin lah. Mungkin kita pun tak tahu orang lain bagi harga berapa, so jangan bagi sesuatu mungkin barang kan tu yang murah, kita rasa kita murah, sebenarnya ada orang yang lebih murah, ataupun kita rasa pernyataan kita adalah yang terlalu terbaik. Mungkin kita tengok ada perkhidmatan lain daripada organisasi lain yang lebih baik daripada kita. So kita jangan janji seperti itulah kan. Yang ketiga, be helpful, sentiasa ringan tangan lah kan, untuk membantu pengguna kita. Sebab kita kena sedar macam yang saya cakap tadi, kita perlu muhasabah diri kita, kenapa kita ada di situ dan kenapa organisasi kita wujud. Siapa untuk membantu pengguna kita dalam dan luar. Itu adalah tujuannya, so kita kena ready lah dengan itu, ready mental dan juga fizikal. Yang keempat, address complaint. Dan tentu, yang saya cakap tadi, ini di awal lagi tadi, kita perlu cepat, cekap dan tepat dalam menangani komplain, aduan, pertanyaan, cadangan dan sebagainya daripada pengguna kita. Kalau tak, nanti kita orang kata orang tak berbuah hati lah dengan layanan kita kan. So kita kena address benda tu, address complaint. Yang kelima, kita kena answer your phone. Itu wajib lah, jangan biarkan telefon kita berderi, kecuali lah kita tidak ada di office kan. Itu tidak boleh apa, dan juga di luar waktu office tu, kita memang tak dapat nak bantulah kan. Kalau dia call ke telefon pejabat,
Tapi sekarang saya rasa jarang dah sangat orang telefon di pejabat. Semua telefon di handphone sebab handphone dia lebih lebih dekat dengan kita sebab kita boleh bawa ke mana-mana sajalah kita nak pergi. So tak ada alasan aja lah tak boleh mengangkat telefon. Tapi angkat telefon ni mungkin dalam dua keadaan lah. Satu mungkin dia call betul. Satu lagi mungkin dia WhatsApp, dia message dan email sebab email pun boleh angkat dengan telefon kan, boleh jawab di telefon. So itulah sekarang lah kalau dengan new normal ni, itu saya rasa answer your phone tu, itu dah sekarang. Bukanlah mengangkat ganggang telefon tu sebagai answer your phone semata-mata lah. Kan? Dengan new normal tu kita dah macam-macam, media sosial kita tu adalah salah satu. Telefon lah kot kita panggil dia kan. Sebab orang akan tanya di situ. Okay, yang kelima ialah listen. Betul lah tadi. Kan? Kita kena kenal, dengar dan baru kita boleh bertindak mengikut soalan ataupun aduan dan cadangan yang cuba diberikan oleh pengguna kita tadilah. Yang ketujuh, throw in something extra. Maksudnya kita bagi lebih lah. So kalau dia tanya A, mungkin kita tanya, kita akan jawab A dan juga B. Okay, mungkin contoh dia tanya lah, kalau di perpustakaan ni kan, mungkin dia tanya, okay, di buku kita ni kita nak cari di mana. Kan? Dan kita mungkin jawab, bukan sahaja kita ada buku. Jadi kan, kita ada online database lagi yang dia boleh access dari rumah dia lagi. Tak perlu datang ke library pun dia dah boleh dapat. Itu mungkin sesuatu yang extra bagi dia. Mungkin dia cuma tahu kat library ada buku je. Dia tak tahu pun ada database. Kan? Kita tak salahkan dia. Nah, jadinya kita beli dia lebih lagi. Kita beli dia extra lagi. Kan? Kita bagi tahu ke kita ada database, kita ada engineer dan sebagainya. So itu akan lebih orang kata pengguna akan lebih tersenyum lebar lah. Sebab dia cuma nak tahu sikit tapi kita bagi tahu dia lebih lagi apa yang dia sepatutnya dia tahu. Okay, strategi yang ke-8 iaitu take the extra step. Okay, yang ini kita kena, orang kata, satu step ke depan lah. Kan? Kalau sebelum, maksudnya kita bersedia. Bersedia dengan apa yang mungkin pengguna kita nak. Nak ataupun nak tahu lah. So, kita kena ready. Okay, contoh kita ada garis panduan, kita ada dasar, kita ada sebagainya kita sediakan dulu. Kita ada pamphlet, sesuatu perkhidmatan yang kita sediakan. Kita ada video yang mungkin membantu, itu kita ambil extra step lah maksudnya untuk menjadikan pengguna dengan bantuan-bantuan yang mungkin dia akan minta nanti kemudian. Tapi kita dah ada lah dulu. So saya rasa itu sebagai orang kata untuk saya punya perkongsian ni, apa yang ingin saya sampaikan tadi berdasarkan pengalaman saya lah di dalam perusahaan ni. Berhadapan dengan pengguna seharian, mungkin dah beribu dah kot saya berhadapan dengan pengguna ni. So mungkin ada yang nak bertanya, mungkin ada yang nak berkongsi cerita yang mungkin lebih baik daripada saya, nak bercerita, nak menyampaikan. So saya buka lah. Cik Bendy, silakan kalau ada yang nak bertanya. Adakah? Soalan dibuka untuk sebarang pertanyaan kepada Cik Azhar. Ada soalan ke? Cik Naim tu kalau nak kongsi, banyak tu dia dijeli banyak. Dia di PRO berapa lama dah dia, dia berhadapan dengan orang lagi ramai rasanya. Cik Naim betul bagi ni. Naim, minta bantuan. Dia lari dah naik. Dia tak sesuai dah. Dia kena pusat haiwan korporat lah. Oh, mantan kan? Mantan korporat dulu kan? Soalan ada dekat chat, meeting chat. Oh, meeting chat. Ada orang tanya. Chat. Oh, di sini. Chat. Okay. Mana. Soalannya bagaimana? Isu kerahsian. Ada kemungkinan rahsia maklumat sulit dari pihak pelanggan atau rahsia kongsi yang terbuka. Memang ada lah. Itu cakap. Semua yang apabila kita menerima tawaran UMK ni kan, sebab tu kita kena sayang borang rahsia tu kan, kerahsiaan tu. So yang itu memanglah kita, sepatutnya itu adalah tanggungjawab kita yang utama lah. Kalau kerja sebagai kegiatan awam ni kan, kerahsiaan adalah perkara yang tak boleh bertolak ansur lah. So masuk terbuka, kita berkonsekuensi terbuka ni bukan semua benda kan kita boleh bagi macam tu je kan. Kalau ialah biasanya kita bagi perkhidmatan je, tak semestinya kita nak bagi benda yang rahsia tu. Rahsia ada level dia kan,
macam tu lah. Tak perlu kita nak buka segala-galanya, nak cerita semua kan. Okay, lagi. Okay, faham kot kan? Assalamualaikum Cik Azhar. Ya, aku salam. Amir Pusat Islam. Boleh tak kongsi punya pengalaman, sebab macam Cik Cik ni sekarang kita e-complain ke Facebook lah apalah, yang kaki top up ni, maksudnya seorang tanya isu apa tu atau complain pasal isu tapi 4-5 orang kaki top up ni. Itulah macam mana kalau pengalaman Cik Azhar ni? Okay, kalau saya gitu, kita kena, yalah sebab tu kita jangan, sebenarnya kita jangan, yalah kalau perkara tu panas pengalaman saya jangan direct jawab di situ. Kita kena jawab dia PM lah, private message. Sebabnya bila kita jawab di situ, nanti orang lain pula top up lagi, orang lain pula top up lagi, dia kata gini pula, gini pula. So, baiknya kita private message dengan dia, biar panas tu dia dengan kita je lah. Bukan panas tu di wall kita tu, di wall FB rasmi kita tu. Bila kat situ nanti orang lain pun tengok, dia ni apabila kita tersalah cakap, dia akan code kat situ lah jadinya. Dia akan simpan benda-benda macam itu. So, baiknya kita private message ataupun kalau dia bagi nombor, kita call direct terus. Sebabnya apabila kita menjawab tu kan, kita tersalah jawab, orang dah screenshot lah, orang dah rakan, itu memang satu perkara yang susah lah nak betulkan balik kan. Baiknya kalau dia bagi nombor ataupun kita minta nombor telefon lah, kita call terus lah, senang. Kan mungkin benda sikit sangat je biasa kalau benda panas ni. Tapi mungkin dia tak dapat jawapan yang clear. Itu je jadi dia panas lah mungkin. Itu pengalaman saya lah, pandangan saya. Mungkin orang lain ada mungkin kot cara. Kan? Satu lagi mungkin kena cepat lah. Itu cepat mungkin satu isu lah. Bila kita lambat jawab dan orang lain pun dah topak dah semakin panjang. So kalau kita cepat selesai, mungkin dia akan cepat selesai. Dia kata okey, terima kasih, selesai. Sebab saya pun ada jumpa juga email itu. Bila kita cepat jawab, dia pun terus tutup. Okey, terima kasih, selesai dah. Dia dah dapat lah apa yang dia nak tu. Tapi kalau bila kita 2-3 hari tak jawab juga, dia pun dah panas kan, dia nak cepat. Dia tambah lagi sikit, orang lain pula masuk, tambah lagi sikit. Itu yang masalah lah. Boleh tu Ustaz? Okay, clear. Thank you. Mana lagi? Adakah? Apa soalan lagi? Okay, tak ada. Okay, tadi menghadapi pelanggan yang panah barat. Okay, tadi saya dah beritahu dah kan. Ada dah rasanya kan tadi. Saya cerita sikit tadi. Kalau perasaan tadi saya cerita, mana tadi? Kita kena kekal tenang lah. Kena kekal tenang, jangan kalang kabut. Dan kita kena relax sekejap, baru bagi jawapan. Kalau tak, makan masalah. Satu lagi teknik tadi. Kita changing physiology dia panggil tadi kan. Itu saya belajar lah daripada seorang penceramah ni. Dia kata, kita alihkan dia lah. Kan kalau dia datang ke depan kaunter kita tu, kalau kita ada di side yang lain, ada kerusi meja, kita akan bawa dia pergi tempat lain. Kalau dia tadi berdiri kan, kita dudukkan dia. Kita dudukkan dia, relax dia, mungkin bagi air sikit, mungkin benda bau dia tenang lah. Kan, setelah orang panah barang. Dan yang pertama sekali, kita jangan jawab dia dulu sebenarnya. Bila dia datang marah tu, biar dia habis dulu marah dia tu, ataupun dia cakap tu, barulah dia dah kata, relax tu baru kita jawab slow. Baru tanya dia nak apa sebenarnya kan. Macam tu lah. Kalau kita marah pun sebenarnya macam tu kan. Kita relax, orang tanya kita nak apa, baru kita nak cakap sebenarnya kita nak apa. Sebenarnya yang tadi tu hanya luahan perasaan je lah kot. Maksudnya panah dia sekejap lah. Kecuali kalau orang yang memang, macam mana cakap dia memang suka macam tu lah. Suka havoc macam tu kan, suka provoke dan sebagainya. Kita buat apa pun dia tak jawab, memang situ style dia kan. Tapi kita kena diam je lah sebenarnya, diam je. Untuk relax ni dia je. So ada lagi yang nak menjawab? Yang nak tanya? Yang nak berkongsi pun boleh. Siapa lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekadar pandangan dan boleh diambil tindakan kalau yang betul lah untuk pihak bakat. Seperti mana Cik Azhar cakap, trend sekarang ataupun situasi sekarang telah, orang kata, himat pelanggan ni ataupun
perkhidmatan semakin orang kata tak kena masa, tak kena waktu, tak kena masa. Jadi kena jawab. Jadi dari segi preparation yang orang nak jawab tu sebenarnya adalah sepatutnya yang orang kata berpengalaman, pengetahuan dan semualah. Dan saya rasa perkongsian ni adalah salah satu step dan saya rasa perlu tindakan daripada bakat lah. Sebab sebab saya tengoklah, tak kira lah fakulti ataupun PTJ lain pun, dari segi pegawai yang menjaga kaunter ataupun menjawab soalan untuk pihak orang luar ataupun dalam ni masa macam tak memenuhi apa yang Cik Azhar cakap. Bagi saya setakat ni UMK tak semua, boleh katakan 70% tu still lagi tak, orang kata tak mencapai tahap standard lah. Kompeten lagi lah. Ya, tambah-tambahan pula katalah perkongsian yang ni, saya rasa yang join pun tak ramai. Dan saya rasa yang join pun orang kata bukalah tu, dia buat kerja lain. Sedangkan perkongsian Cik Azhar tadi orang kata penting tu, seperti mana yang kita cakap, kita nak kena jawab tak kira masa. Sekarang ni saya rasa kalau staff UMK, kalau kita kata kita minta dia jawab pukul 7 ke ataupun 6.30 atau 5.30 pun rasa dah tak jawab sebab ada waktu tamat kerja. Biasa tu. Biasa kan. Jadi saya rasa bakat perlu ambil action lah kot. Sebab saya rasa melalui perkongsian ni dia rasa tak capai dia tu. Tak capai lah. Sebab kita dengar dan kita ada masa buat kerja lain. Sedangkan sekarang ni orang kata barisan hadapan ni, saya ibaratkan khidmat pelanggan ni sebagai barisan hadapan, dia menjadi utama sekarang ni. Dia tak kisah dia pegawai ke ataupun staf sokongan ke, dia sebenarnya bagi UMK sekarang adalah dia nombor satu. Betul, setuju. Ya. Jadi saya rasa ada something lah tindakan daripada pihak pakat lah. Sebab perkongsian ni pun saya tengok dari segi yang hadir ni pun, saya yakin dan percaya hanya buka dan tak tahu ke mana tu. Macam itulah. Okay, yang tu sajalah pandangan saya. Betul lah tu. Sebab kita tengok juga, saya pun perasan juga di UMK ni, kadang-kadang pegawai dan pelanggan tu ada. Kalau kita tengok sebenarnya tak betul. Apabila kita, yalah kadang kita dah ada pengalaman kan. Apabila kita masuk sesuatu PTJ tu, pegawai tu ada tapi macam tak tengok kita kan. Yalah memang kita dah biasa. Tapi itulah sebab yang dah biasa ni dah jadi biasa kan. Kadang-kadang dia jadi luar biasa. Dia tak menegur kita. Dia sebenarnya perkara yang penting dalam, salah satu perkara penting ialah kita kena tegur. Kan, kena tegur orang yang datang masuk pejabat kita. Sebab itu kerja dia lah. Kan, tegur bukan kita nak kacau dia. Maksudnya, okey, beri salam, senyum. Okey, silakan. Terus dia boleh buat kerja dia. Tapi, first impression tu kalau, contoh kalau orang yang luar dan orang luar datang. Dia datang, dia terdengar kita tengok kiri, tengok kanan. Sebabnya satu lagi, kaunter kita ni pun pelik juga. Kaunter kita tu menutup muka. So, sebenarnya salah lah. Apabila kita duduk, muka kita tak nampak. Mana ada bank buat macam itu? Cuba tengok betul-betul. Kalau tengok counter bank sebab tu orang kata swasta bagus. Counter yang besar-besar, Celcom, yang korporat-korporat yang kadang-kadang Petronas, dia takkan tutup muka. Tapi saya tengok counter-counter di UMK ni semuanya tinggi. Sebab tu masa pembinaan lagi baru ni di Bacok ni, Cik Azman pesan dah siap-siap. Saya nak counter tu macam bank, major bank tu. Sebabnya biar orang nampak separuh badan kita tu. Sebab kita nak mengalu-alukan orang datang ni, tapi orang tak nampak pun kita. Macam sembunyi tepi meja, bawah meja tepi. Tak boleh sebenarnya. Itu yang pertama. Kan? Yang sepatutnya kita kena fikir awal lagi. Cik Raja, dah nak komen dulu? Cik Azhar. Ya. Bukan kaunter tinggi, kursi tu rendah tu. Salah satu lah tu. Maksudnya pembelian tak betul tu. Pembelian kursi kena reka bentuk sikit lah. Kita kena tukar lah kot rasa sekarang ni.
Saya nampak dia ketiga fakulti lah banyak. Dia buat apa? Tak nampak. Tak nampak bukan nampak. Kalau lelaki nampak rambut je lah. Kalau perempuan nampak anak tu, apa nampak tudung je lah atas. Tak betul tu. Tak nampak muka. Sekejap aja kena bagi ni lah. Bagi sound sikit lah. Ke dalam ni. Apa? Dalam proses pembelian tu memang tu dah spek dia. Tak boleh ubah lah. 3PI pun, 3PI kena tengok balik lah. Cik Raja boleh tambah tu. Komen sikit. Dan komen tu ada banyak soalan tu Cik Raja. Cik Raja. Komen. Okey, komen. Satu, cara kuasa besar kunci pada cemerlang. Okey, tadi dah. Bukan dah ulang lagi semula ni. Cara kuasa besar kunci pada cemerlang. Okey, tadi kita dah ceritakan cara komunikasi yang tadi tu. Sekejap, saya tunjuk tadi mana. Cara pokok dia sebenarnya, kunci dia ialah pertama tiga-tiga kriteria tu kita kena ada. Kita kena cekap, kita kena cepat dan tepat. Itu wajib lah untuk dalam kita punya ni. Tapi cara komunikasi kita ada. Okay, pertamanya untuk komunikasi yang besar macam tadi wajah kita lah. Kan? Itu yang saya cakap tadi. Wajah kita kena senyum. Kita kena jadi wajah yang mengubat orang kata. Kan? Bila pelanggan datang tengok kita je lah, oh, selesai dah masalah dia. Belum tanya lagi, selesai dah masalah kita. Kan? Itu contohlah satu kan. Lepas tu, kita kena berdepan, cakap tu tengok muka dia lah. Jangan kita tengah buat kerja, orang datang, kita jawab je. Okay, dia tanya, kat mana bilik air? Sudah, kita tunjuk tangan dia, kiri kanan itu je. Tak boleh, kita kena tengok muka dia, macam tu boleh okay. Tak kiri, belakang kanan, tandas, itu. Itu cara dia lah. Kan? Kita juga kena hormat lah kata pandangan dia mungkin dia datang bukan nak bertanya tapi dia nak bagi pandangan. Kita terima pandangan dia tu bukan maksudnya kita kena buat terus. Maksud kita terimalah kita sebagai orang kata yang di kaunter ni kita kena terima apa yang dicadangkan nak buat tak nak buat terpulang pada kita sebab nama pun cadangan kan bukanlah paksaan. Okay, so kita kena buat. Kita kena hormatilah pandangan dia. Yang kemudiannya kita kena faham budaya, itu biasalah kan kalau yang berlainan bangsa, berlainan agama, kita kena hormatilah mungkin cara berpakaian dia tu. Janganlah kita mengumpat dalam diri kita kata, oh tengok dengan pandangan sinis ni, dia pakai itu tak kena, pakai ini tak kena, mungkin itu budaya dia kan. So kita kena hormati. Dan satu lagi tadi yang saya cakap, yang saya pesan tadi, yang jenis di kaunter ni banyak cakap dan berceloteh kan. Ada masa tak salah, ada masa salah tapi itu bukanlah kata level kita nak kata dia ramah tapi dia sekadar banyak cakap saja. Ramah ni patutnya kita boleh memberi jawapan yang dia nak, jawapan yang tepat, yang betul, itu baru nama ramah kan. Tapi muka kena senyum lah kan, walaupun belum makan lagi ke tapi kena senyum lah sikit kan. Dah tahan lah sikit perut tu, macam tu lah. Itu antaranya lah. Dapat tu siapa? Nurul Adila. Okay. Pegawai hemat pelanggan di bangunan saya bagi salam tak jawab. Yang itu kena tanya Cik Azwan lah nanti. Kan? Cik Azwan tak ada dalam ni. Nanti bertanya Cik Azwan kenapa pegawai hemat pelanggan di bangunan saya tadi bagi salam tak jawab. Senyam pun tak mau. Itu lagi teruk lah. Okey, seterusnya ada lagi soalan ni. Macam mana nak deal dengan pelanggan yang suka banding-bandingkan isi kita dengan isi lain? Perlu lain atau matikan Indonesia? Sebenarnya itu jenis yang lebih orang kata apa dia kata cuma nak meluahkan je ke ataupun dia tu pernah kerja ke kat sana ke universiti lain ke. Saya pernah cakap juga kan sebenarnya kita di universiti ni tak perlulah nak berlawan sama-sama universiti. Sepatutnya kita complement each other lah sepatutnya bukanlah kita nak berlawan universiti mana lebih bagus ataupun universiti mana yang tak bagus kan. Sepatutnya kita ambil itibar je lah kalau betul universiti tu bagus. Kita tengok yang baik, kita mungkin boleh implement kat sini. Tak semua benda yang di sana bagus, kita buat kat sini bagus. Sebabnya best practices tu pada dia. Tapi belum tentu best suit pada kita kan. So, kita kena pandai lah yang tu. Tak semua benda kita boleh buat copy 100% dia ni. Bagusnya dia sana, kita sini. Dia tak cukup sana, mungkin kita boleh compliment dia. Kita tak cukup, dia mungkin boleh compliment kita. Itu je lebih baik pada saya. Bukanlah kita nak melawan
kan? Kalau melawan, kenapa tak kita buat semua kursus yang ada di setiap universiti sama je? Itu pun benar lawan kan? Sebab tu kita buat, okay, kita ambil usahawanan, universiti lain mungkin ambil engineering. Itulah baru betul kan? Apa sahaja nak kena lawan? Yang kita patutnya kita nak lawan, kita ni lah. Kita patut kena lebih baik. Ha, itu okey lah kot. Ha, kita okey. Bolehkah tu Noli? Okey lagi. Bagaimana melayan atau teknik berhadapan dengan pelanggan yang bertanya soal-soal peribadi kepada kita? Ha, sebenarnya soal peribadi ni kita tak boleh layan lah sebenarnya. Kan? Nama pun dah peribadi. Bukan itu di dalam kita punya konteks lah dalam menjawab. Kan kalau dia nak personal, lainlah kat luar kan. Tak adalah untuk peribadi. Apa yang ditanya adalah berkaitan dengan kita punya organisasi, kerja kita, perkhidmatan kita. Peribadi kita tak boleh nak campur masuk dalam ni. Kan? Ha, itu. Okay, Wendy. Ada lagi ke? Lain boleh? Kalau tak ada, tak ada apa soalan, rasa boleh tamatkan dah Cik Azhar. Ya. Baiklah, terima kasih banyaklah kepada semua yang sudi mendengar perkongsian saya ni. Mungkin ada yang boleh kita implement secara terus, mungkin ada yang kita boleh tengok baliklah kan. Itu jelah daripada saya. Yang baik tu kita boleh kongsi sama. So kalau yang ada yang tak betul tu, tu saya sendirilah kan. So terima kasih banyak-banyaklah pada pejabat bakat yang mendaftar kerana menyokong saya untuk bagi kata perkongsian ni. So itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Encik Airul Azhar daripada Pejabat Perpustakaan dan Perusahaan Ilmu di atas sesi perkongsian pada hari ini. Kami daripada bahagian pembangunan semua manusia HRD mengucapkan ribuan terima kasih. Bakat dan HRD adalah dua unit yang berbeza Encik Azhar. Bakat di bawah penjilaan Encik Faizah dan HRD di bawah Encik Raja Azlan. Okey, okey. Okay. Terima kasih. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum.